Dianto ya. Lalu Deputi 5 Bapak Rudolf. Deputi 6 Bapak Janendri M. Gafar. Kemudian Deputi 7 Bapak Arif. Dengan mereka saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel pasti. Dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral, sehingga tidak ada sorotan atau intervensi ke sini. Dan sekarang pun saya yakin di antara ini ada intel juga. Tidak apa-apa, itu tugas negara. Waktu saya jadi Menhan dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara. Oleh sebab itu saya suka kemana-mana kalau diikuti intel itu, saya suka dan saya perlu merasa perlu diikuti oleh intel agar yang saya sampaikan itu terekam dengan benar. Dan itu sudah saya tunjukkan. Kemenko Polhukam alhamdulillah netral, tidak ada dawe-dawe dalam urusan politik. Ini pertahankan. Saudara harus independen. Gimana saya tahu? Kalau saya ke daerah, itu ada saudaranya, pegawai sini, ada orang tuanya, ada tamannya. Dia mungkin, anak saya kerja di kantor bapak. Tapi dia tidak mau ikut-ikutan meskipun punya sikap politik yang jelas. Itu bagus. Jadi saya tahu bahwa paman-paman saudara, bibi, adik, kakak itu banyak yang datang ke saya memberitahu bahwa Anda bekerja di kantor Menko Polhukam tapi oleh Menko-nya dilarang ikut politik. Itu bagus, itu supaya diperhatikan. Saudara, Menko Polhukam ini sedang tumbuh menjadi sebuah kementerian yang kuat. Kita tahu karena fungsinya hanya sebagai koordinator, terkadang tidak mampu berkomunikasi dan mengorkestrasi ke bawah. Karena Menko itu tidak ada undang-undang sendiri, tapi kalau undang-undang kejaksaan, ada undang-undang kejaksaan. TNI ada undang-undang TNI, polisi ada undang-undang Polri. Hukum semua ada undang-undangnya sendiri, punya kewenangan. Ini tidak mudah seorang Menko itu nyentuh. Tapi alhamdulillah 4 tahun terakhir itu berjalan dengan baik. Bisa kita lakukan hal-hal yang sulit dilakukan dalam bingkai politik, bingkai hukum formal, tapi secara organisatoris bisa kita lakukan. Dan terkadang kita bisa ngambil alih persoalan agar bisa selesai dengan baik. Saudara sekalian, sekali lagi kepada para pejabat eselon 1 A itu, sebenarnya ada dua yang sudah purna. Pak Arif Mustafa itu sekarang sudah tidak deputi itu sebenarnya. Beliau sudah naik menjadi bintang 3. Mana orangnya Pak? Orangnya sangat baik, profesional. Sama sekali tidak berpolitik. Sehingga pada satu setengah tahun lalu beliau dipindah ke satu tempat. Eselonnya sama tapi perannya lebih kecil. Saya bilang nggak usah, tetap di sini. Kecuali naik ke bintang 3 boleh bintang. Nah sekarang udah naik ke bintang 3. Bintang saya sudah lintas padanya. Saya bilang di sini Pak Arif, biar saya yang bicara dengan Panglima, biar saya bicara dengan Presiden. Pak Arif masih saya berikan. Kecuali mau dipindah ke bintang 3, dan sekarang ke bintang 3. Alhamdulillah. Saya juga menyerukan dari sini, teman-teman saya banyak yang sekarang jadi pangdam, kapolda, pejabat gubernur, dan sebagainya, pejabat bupati, wali kota, banyak yang diproses dari sini. Bekerjalah baik-baik, tidak usah mendukung saya, profesional aja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya bersama saya, lalu seorang satu tempat
Saya bilang kalau saya ke sana Anda enggak usah nemuin. Karena Anda pejabat pemerintah, aparat, sedangkan saya datang sebagai politikus calon wakil presiden. Jadi sebab itu enggak usah ketemu saya, bekerja saja baik-baik, jaga Indonesia ini dengan sendiri. Saudara, pada dasar ini kita ini bertugas semuanya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, merawat dan membangun. Kita itu cuma bagi posisi, ada yang di kantor, ada yang di lapangan, ada yang di pusat, ada yang di daerah. Itu semangatnya harus sama, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang besar ini. Jangan dikotori oleh kerakusan. Karena kemerdekaan ini telah menjadi berkah bagi kita. Saya bilang, yang sering saya katakan di sini, coba Anda bayangkan, Indonesia itu mempunyai pulau 17.580. Per tahun 2016 saja sudah 16.400 pulau. Itu sudah dicatatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena namanya jelas. Masih ada pada waktu itu sekitar 1.108 pulau yang belum dicatatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena pulaunya ada, namanya belum ada. Tapi letak koordinatnya sudah dilaporkan ke sana. Nah ini sangat besar, 17.500 pulau. Ini adalah salah satu negara yang paling banyak pulaunya. Dan kalau kita bicara jumlah penduduk, Indonesia ini negara demokrasi terbesar ketiga. Sudah India, Amerika, kita. RRQ lebih besar lagi, tapi dia bukan negara demokrasi. Ya, campur-campuran lah. Itu. Tapi kita terbesar dengan 276 juta nih. Kalau kita tidak maju, rugi, dan kita sekarang sedang menyongsong sebuah era di mana Indonesia itu akan menjadi sebuah negara besar di tahun 2045. Ini bukan hanya pengelolaan keterampilan yang bisa mengantar ke situ, tapi juga politik yang benar. Politik yang demokratis, pejabat yang penuh pengabdian, tidak rakus terhadap kekayaan alam milik negara dan bangsa kita, tidak rakus juga terhadap jabatan-jabatan publik. Dikonsentrasikan, dibagi secara baik. Negara ini kaya raya, tidak akan kurang kalau kita ini mau jujur dan adil. Nah, saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga. Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran. Tidak boleh culas. Saudara, setiap keculasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun. Hanya nunggu waktu. Tidak ada sejarahnya orang hebat yang culas di dunia ini selamat. Dari, ya taruhlah kalau yang percaya Tuhan, dari tindakan, hukuman dari Tuhan. Tapi tidak, kalau yang tidak percaya, yang agnostik itu tidak ada yang selamat dari bimbingan alam semesta. Oleh sebab itu hati-hati, setiap kekilasan itu hanya menambah tumpukan-tumpukan penderitaan yang akan terjadi nanti pada saatnya. Coba lihat aja. Saudara yang masih muda-muda ini gak tahu, dulu Pak Harto itu hebatnya sudah kayak setengah Tuhan gitu. Dulu kalau Pak Harto berdehem gitu, semua ikut berdehem saking takutnya. Pak Harto dulu pernah ada krisis Lombok, lalu Pak Harto kampanye merakyat nanam Lombok, terus rapat kabinet disuguhi tempe disertai Lombok, para menteri suruh makan Lombok. Pak Harto makan Lomboknya pura-pura,
Tapi menterinya makan lombok beneran sampai merah matanya. Begitu kuasanya Pak Harto pada waktu itu. Nah, begitu pun Pak Harto jatuh, semua orang dekatnya pada lari sesudah beliau jatuh. Itulah Tuhan di mana-mana, kecuali orang mau berhati-hati dan menghitung diri. Saya minta saudara, saudara netral. Saudara nanti pilihan saudara sikap politik, nanti saudara pilih sendiri, tapi kepada masyarakat netral. Kamu akan milih ini, jangan minta sama umum. Saudara milih sendiri aja, milih oleh siapa, siapa saja yang diyakini oleh saudara. Jangan terbawa oleh arus, karena kekuasaan itu bergilir. Kekuasaan itu bergilir, pasti ada saatnya akan terjadi pergantian. Nah, saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, kita dekat selama ini meskipun tidak kenal satu persatu. Saya biasanya kenal dengan eselon satunya. Di sini eselon satu yang belum saya sebut tadi ada Pak Andri Wibowo, itu di bidang keamanan. Ada Pak tadi yang laut, Pak Ubai, ini yang dari angkatan laut. Ada Pak Uta, kami dari angkatan udara, Bu Asmarnya dari sipil. Siapa lagi? Dan mulai hari ini staf khusus saya akan saya pecat semua untuk ikut saya. Pak Imam Marsudi ini staf khusus saya. Mulai hari ini saya pecat karena ikut saya. Kemudian Pak Rizal Mustari, kemudian Pak Irwin Muslimin. Nama tadi ada, tapi Pak Irwin. Pak Budi Kunjoro, nah itu. Jadi saya sudah minta agar dibuat surat pemberhentian, karena ini mereka saya bawa untuk melekat ke saya sejak dulu, dan pengangkatan itu memang menjadi wewenang sepenuhnya dari seorang Menko. Tidak perlu izin kalau untuk memberhentikan itu. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita foto bersama.